kepada para peminat Terengganu, kita jemput mari ke bus Super Jantan dulu untuk cas tenaga. Batas Terengganu, batas. Super Jantan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak, Kuala Terengganu untuk kita menyaksikan match week yang ke-16 perlawanan di antara tuan rumah Terengganu yang akan melayani kunjungan Sarawak United. Dua pasukan yang tewas pada perlawanan lepas, jadi sudah pasti mereka mencari 3 mata penuh setelah tamatnya 90 minit perlawanan nanti. Dan seperti biasa, simbolik untuk saingan Liga Malaysia pada tahun ini,
pemberian bola daripada wakil Pos Malaysia. Pos Malaysia selaku rakan logistik untuk saingan Liga Bola Sepak Malaysia. Oh, baik gerakan ini. Cuba mendapatkan Manuel Ott di dalam kawasan kotak penalti. Masih lagi bergelecek Manuel Ott dengan satu percubaan. Namun terlalu lemah. Mudah saja Taufik Rashid merebahkan badan untuk menangkap kemas percubaan daripada Manuel Ott. Ya, kita lihat ruang yang diperolehi oleh Manuel Ott ni boleh membolehkan beliau membuat turning. Walaupun dua pemain membuat asakan, namun turning itu berjaya. Tetapi penyudahannya tidak begitu mantap seperti mana kita ketahui firing machine mereka harus mantap dalam aspek-aspek sebegini. Formation atau formasi pemain-pemain Sarawak United. Gerakan yang baik. Satu percubaan dah tersasar. Sedikit sahaja daripada Manuel Ott. Namun gerakan pantas yang dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Sedikit sahaja lagi. Ya, kita lihat turning yang dilakukan oleh Manuel Ott. 1-2 yang dilakukan walaupun beliau membuat satu setback yang kecil. Tetapi saya ingat ini adalah lebih kepada kemahiran. Kerana kemahiran adalah perbuatan yang berlaku dalam keadaan tertekan. Maka beliau tidak memberi tumpuan dalam teknik aplikasi teknik itu tadi. Kawalan bola. Baik lambungan ini sekali lagi. Namun berjaya ditanduk keluar oleh Raja Imran Shah. Masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Manuel Ott dengan satu low cross. Habib Harun. Namun satu tindakan penyelamat yang cukup berkualiti dipamerkan oleh Taufik Ar-Rashid. Menidakkan Habib Harun yang cuba menewaskan di kedudukan near post. Ya, kita lihat satu cutback hasil kesilapan kawalan situ. Tapi cutbacknya begitu baik kepada Habib. Dan percubaan Habib ditampan di near post sebenarnya. Satu percubaan turning yang baik. Tetapi tindakan yang cemerlang dilakukan oleh Taufik. Corner untuk Sarawak United. Tantaran tandukan hampir-hampir sahaja daripada Gonzalo Soto. Ya, kita lihat satu set piece yang baik. Tandukannya begitu tepat. Sedikit tersasar daripada sasaran kerana Melul Soto membuat satu glancing header di situ walaupun beliau dikawal rapat. Dia nampakkan Nazarul. Nik Syarif. Manuel Ott. Satu hantaran ke belakang. Satu percubaan. Ada biasan sebenarnya yang cukup penting. Saya panggil Jang je, Jang. Dari mana? Dari Bukit Tunggal. Dari? Dari Bukit Tunggal, Bukit Tunggal. Bukit Tunggal? Ha. Okey, abang, sapa stadium ni berapa kali lah? Sekali dengan family lah. Sekali dengan family? Ha. Sekali dengan family, setiap ada geng lah. Setiap kali ada geng? Setiap kali ada geng, saya ada. Okay. Jadi duduk ngata ke tempat ni sini awak? Ngata ke. Kalau macam ke... apa ni, kalau macam ke penuh hangat, tak boleh duduk lah tempat biasa tu. Mana kosong lah. Tempat tengok mana kosong lah. Okay, tapi bang, saya suka duduk sini. Lain-lain ni lah. Lain-lain. Okay. Abang rajin tengok TFC TV, YouTube? Rajin tengok. Rajin tengok. Okay. Adik rajin tengok dek, TFC TV? Okay, adik tahu tak? Ni soalan untuk adik eh. Adik-adik tau. Adik tahu tak subscriber YouTube TFC TV sekarang berapa? Sekarang berapa lah kali tengok? Kasar? Tak ada? Okay, tak apa. Okay, adik paling minat pemain siapa? Siapa? Adik paling minat? Adik minat apa? Adik minat apa? Boleh, main boleh. Mickey. Faisal Aling. Okey. Alah sekali bang. Tak apa, tak apa. Kalau adik nak tahu, subscriber YouTube sekarang ni TFC TV 42.9. 42.9K. Jadi kita nak kejar sebenarnya 50K. Kita akan tengok semua, nanti kita akan ada buat kontes lah.
Okey, malam ni bang, komen sikit untuk first half. First half game hamba sikit lah. Agak-agak sepanjang masa kedua lagi ada gua. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Nama? Hazim. Dari? Terengganu. Dari duduk mana? Duduk Kuala Terengganu. Dah mari stadium ni ikut ayah ke? Mari sama lah. Dah sama. Dah ni kali dua apa? Ketiga. Kali ketiga tak apa. Dia orang kata tak kisahlah kali dua apa pun asalkan mari. Tengok kat rumah pun dia pun boleh dikatakan support juga. Okey. Umur berapa tahun? 12 tahun. Pemain adik paling minat ah. Faisal. Faisal. Apa Faisal? Sebab dia terbaik. Dia terbaik. Buat siu ke ni? Buat siu ke ni? Okey, tak apalah. Jadi ucapan ke pasukan. Semoga berjaya ke, semoga ke Asia ke? Semoga berjaya. Dan ke Asia. Dalam aman-aman ni, Raja tengok TFC TV. Ajeng. Okey, sekarang ni subscriber TFC TV berapa? Ada dia kan? Berapa ke dah dia punya like YouTube ni? TFC TV. Ya. 23K. Salah. Kau dekat-dekat apa dah? 12. Salah. 10. Salah. Okey. Dek. Subscriber TFC TV berapa hari ni? Tengok tengok YouTube dia. Tengok. Ha? Halo. Jawab kita we Adio. Aku tengok. Ya. Ha? Salah. Subscriber TFC TV berapa? Siapa ni? Mana? Mana belakang? Okey, ada sikit lagi. Ada dekat lagi? Yep. Okey. Sorry, hak ni dekat lagi. Hak tu apa? Hak dino apa? Hak tu 45 eh? Baik. 45. Ni berapa? 42.9. Okey, ulang-ulang eh. Okey, YouTube TRC TV berapa subscriber sekarang? 42.9. Berapa? 42.9K. Okey, betul. Okey, jap eh. Adalah hadiah sikit, okey. Okey, terima kasih. Nizam lebarkan ke sebelah sana. Baik kawalan daripada Zarul. Faisal Alim masuk ke tengah. Baik gerakan ini. Manuel Ott dengan satu lencongan. Namun ada sentuhan yang cukup baik daripada Taufik Al-Rashid. Menidakkan lencongan yang dilakukan oleh Manuel Ott. Satu tepisan yang cukup berkualiti dipamerkan oleh penjaga gol ini. Ya, kita lihat larian bola, penguasaan bola yang baik, tetapi satu percubaan yang baik, boleh dikatakan satu percubaan yang baik ke pintu gol. Satu-satunya setakat ini dalam separuh masa pertama, percubaan yang baik daripada Terengganu. Rutin yang berbeza sedikit daripada Habib Harun. Nick Sharif sipir dengan satu lagi percubaan, memaksa penjaga gol untuk menyelamatkan gawang buat kali kedua berturut-turut. Taufik Al-Rashid bertindak cemerlang untuk Sarawak United. Ya, sudah pasti set piece ini daripada sepakan penjuru membawa hasil dan indikasi sudah menunjukkan mereka memberi tekanan kepada penting pertahanan Sarawak. Berjaya mengucak-kacirkan namun belum ada lagi impak yang betul-betul positif. Ini dia Faisal Halim. Cuba masuk ke tengah dengan satu percubaan daripada Faisal. Itu dia gerakan yang kita mahu saksikan daripada pemain sensasi ini. Mengambil bola dari sebelah kanan.
melakukan larian ke bahagian tengah dan melepaskan satu percubaan. Itu yang diharapkan dan itu yang harus perlu beliau lakukan kerana beliau masuk dalam separuh masa kedua ini sebagai fresh leg. Cuma harus beri sedikit tumpuan kepada teknik sebelum beliau melepaskan percubaan. Dia hampir terlepas Syarul Nizam sebentar tadi. Berjaya untuk mendapatkan Faisal sekali lagi. Meluru masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Faisal Alim ke tengah. Oh, jaringan sendiri ataupun jaringan dilakukan. Kepa Sherman nampaknya akan cuba untuk claim jaringan itu. Namun apa yang boleh dikatakan ialah larian yang dilakukan Faisal sebentar tadi berkualiti, berjaya melakukan satu cross sebelum ada sentuhan ke arah gawang gol. Di mana ketika ini Faisal nampaknya terpaksa diberikan rawatan. Walau bagaimanapun, ia memberikan sorakan kepada penyokong-penyokong kerana Terengganu berjaya untuk memecah kebuntuan. Akhirnya kelegaan untuk Terengganu, satu gol di hadapan. Ya, satu larian yang baik dikarenakan ruang yang diperoleh di hadapan dilakukan oleh Faisal Harun. Tetapi cutback yang begitu bermanfaat dilakukan. Walaupun saya percaya dalam sudut pandangan kita pada ketika ini daripada ulang tayang, mungkin ia akan jadi own goal. Own goal, tetapi apapun yang menuntut gol itu, Kepa Sherman yang... Ya, kita lihat sekali lagi dalam gerak perlahan. Saya percaya ini adalah jaringan gol sendiri. Kalau tak silap saya. Jadi ya... Walau apa pun keputusannya, yang penting ialah Terengganu berada di hadapan dengan satu jaringan. Sebelah sana baik daripada Kepa. Gerakan cukup baik untuk Kepa Sherman, tidak tamak untuk ke tengah. Oh, namun percubaan itu tidaklah begitu kencang daripada Alif Zakaria. Sekali lagi Taufik Ar-Rashid bertindak cemerlang menggunakan kaki pula. Tackle yang lambat. Akhirnya ada layangan kad untuk perlawanan pada malam ini. Sampai kita lihat sekali lagi gerakan yang hampir-hampir mendapatkan jaringan untuk Terengganu. Ya, satu one-two yang baik dilakukan, percubaan yang mantap, tetapi Taufik bertindak cemerlang untuk menidakkan percubaan itu walaupun terjatuh di sebelah kanan oleh pemain-pemain Terengganu. Sekali lagi Terengganu hadir ke dalam kawasan kotak penalti. Satu cross, Faisal menanti di sana. Masih lagi Faisal Halim mengacah. Faisal Halim, namun rebatan kaki kirinya tidak berjaya menerjah jaring. Masih lagi bahaya untuk Sarawak United. Satu cross, tandukan sekali lagi. Penjaga gol bertindak cemerlang untuk menindakkan Kepa Sherman. Pujian dan kredit perlu diberikan Taufik. Tampanan demi tampanan telah dilakukan. Ya, saya rasa benteng pertahanan Sarawak bertungkus lumus untuk tidak sanggup untuk melihat percubaan atau jaringan dilakukan oleh Terengganu. Tapi dalam aspek ini, Chan Turu harus diberi pujian kerana menyelamatkan keadaan dalam percubaan pertama. Tetapi susulan itulah kedua tindakan Taufik yang boleh dikatakan bertindak cemerlang pada perlawanan malam ini. Satu save. Tamatnya tambahan masa 3 minit dan itu dia whistle penamat. Nampak sukar untuk Terengganu pada malam ini memecahkan benteng pertahanan Sarawak United. Namun tugas mereka selesai kerana mereka berjaya untuk mendapatkan 3 mata yang cukup-cukup penting.